Pahang turut tidak ketinggalan menyumbang laporan untuk lintas langsung petang ini. Dan bagi mengetahui perkembangan semasa yang telah disediakan, terus saja kita bersama Hazri Azran Khairi di Kuantan Pahang. Silakan, Hazri. Terima kasih rakan setugas Syahimi di Angkasa Puri. Bertujuan memperkukuh penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan murid sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, pertandingan syarahan dan ujian bertulis bahasa Melayu dianjurkan. Pertandingan berlangsung di Kuantan sempena Piala Perpaduan Perdana Menteri Peringkat Kebangsaan ke-34 telah menobatkan dua peserta SJKC dari Kelantan sebagai juara bagi kedua-dua kategori. Sehati sejiwa, rakyat satu Malaysia bermaksud. Pemilihan tajuk Sehati Sejiwa Rakyat Satu Malaysia untuk syarahnya telah memikat juri menobatkan Kiu Chiu Yong, murid SJKC Pier Cheh Kota Baru Kelantan sebagai johan bagi kategori itu. Berusia 12 tahun, Chiu Yong mengakui telah mendapat pendedahan mengenai bahasa Melayu sejak kecil. Sejak dulu kawan dengan orang Melayu. Lepas tu saya jadi fasih, tak tahu jadi. Abang saya pun dia fasih bahasa Melayu. Sekolah SJKC PHC, banyak orang Melayu dan Cina. Sementara itu, bagi ujian bertulis pula, murid SJKC Chung Hua Kota Baru, Fu Kai Kwan, dipilih mengungguli kategori berkenaan. Masing-masing membawa pulang piala dan sijil. Sementara itu, Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Pahang, Zulkifli Nordin, memaklumkan 14 negeri menyertai pertandingan ini melibatkan 98 peserta. Bagi kategori syarahan, mendapat penyertaan 28 peserta sementara 70 orang bagi kategori ujian bertulis. Kempen Bumi Hijau yang dianjurkan menerusi program lokal Agenda 21 bertujuan mendidik masyarakat menjaga alam sekitar. Inisiatif Majlis Pembadaran Kuantan MPK bersama Petron Malaysia telah berlangsung dengan memilih Taman Tasik Pelindung dekat Berserah sebagai lokasi penganjuran program. 500 anak pokok jenis kelapa gading dan Hopia odorata ditanam di kawasan ini. Kolaborasi berteraskan strategi lautan biru kebangsaan NBOS, menurut ahli majlis MPK Wan Napiah Wan Yusof, adalah bagi menjalin hubungan baik antara PBT dengan syarikat swasta selain membantu menstabilkan suhu persekitaran. Area sini, kalau penduduk sini selalu datang buat program. Program baru-baru ni kita ada program bersama masyarakat. Memang terlalu panas. Terlalu panas. Tanpa sepokok, tak ada langsung pokok-pokok kan. Nah, jadi hari ini merupakan satu hari yang detik sejarah lah. Di mana kita menanam sekaligus 500 pokok. Dan kita akan lihat mungkin dalam 3-4 bulan lagi. Satu pemandangan yang cantik di apa ni di Taman Tasik Pelindung. Penanaman pokok di kawasan berkeluasan 16.4 ekar ini berupaya memberi keselesaan kepada penduduk setempat menjalankan aktiviti riadah. Jadi memang MPK akan buat satu jambatan lah, cross apa ni tasik ini. Dan yang kedua kita akan adakan wakaf. Wakaf untuk kalau penat tu bolehlah duduk-duduk singgah-singgah kan. Siapa yang nak berkelah ke kan. Dan laluan siar kaki. Juga alatan permainan kanak-kanak dan alatan senam aerobik. Selain memberi kesedaran dalam kalangan masyarakat untuk lebih menghargai kepentingan alam sekitar sebagai tanggungjawab bersama. Dalam pada itu, Petron Malaysia juga bersedia menjadikan Taman Tasik Pelindung sebagai taman angkat dalam usaha pemuliharaan alam sekitar. Menghargai kepentingan alam sekitar. Buat julung kalinya, RTM Pahang bekerjasama dengan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas menganjurkan bengkel kek sihat. Program dihadiri hampir 50 orang bertujuan mendidik masyarakat untuk lebih bijak mengimbangi pemakanan dalam kehidupan seharian. Tadi sebelum kita mula-mula dia tanya kek kalau kita buat. Ketua Bahagian Rancangan RTM Negeri Noor Azmihan Mansur memberitahu program turut mendapat sambutan penduduk di Parlimen Kuantan. Kita belajar masak bersama dengan penduduk-penduduk Parlimen Kuantan dengan kerjasama Kemas. Ini adalah kali pertama kita adakan program ini semata-mata untuk berkolaborasi dan bersama dengan penduduk-penduduk seluruh negeri Kuantan lah, supaya hubungan DJ dan hubungan wanita-wanita Pahang FM ini rapat dengan penduduk-penduduk Kuantan.
Beliau menambah pembuatan kek sihat dengan kandungan bahan yang seimbang mampu memberi impak positif kepada tubuh badan. Selain itu, bengkel ini juga turut memberi peluang kepada peserta menjana pendapatan sampingan mereka dengan menggilap kemahiran sedia ada. Setakat ini kita dah melihat beberapa hasil daripada peserta. Asalnya peserta bukan masakan saja, tapi ada yang bidang jahitan, dandanan diri, solekan, refleksologi dan sebagainya. Bukan masakan saja. Dan hasilnya kita telah berjaya menghasilkan daripada peserta tadi itu, sekarang ini dah boleh menjadi mini usahawan. Dah boleh berdikari dan boleh berniaga secara kecil-kecilan dan ada yang telah sampai ke peringkat yang lebih baiklah. Kemas juga sentiasa memberi ruang dan peluang kepada masyarakat setempat menyertai pelbagai program yang dianjurkan seperti jahitan pakaian dan solekan. Laporan itu mengakhiri perkembangan semasa dari negeri Pahang. Kembali semula ke Studio 3 Angkasa Puri untuk laporan N5 yang lain. Terima kasih.